dan juga sebagai penasehat Yayasan Pendidikan Intan Mutia. Kepada Ibu Hajah Siti Rafika Hardiansari, SSI, disilakan. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, gimana kabarnya? Baik. Masih semangat ya? Baik. Ya Robi, Shrofi, Sodri, wa yasirli amri, wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Yasin selaku pembina Yayasan KMSI Kompetisi Matematika, Sains dan Bahasa Inggris. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Bapak Ahmad Karunosi. Dan yang saya cintai adik-adikku semua di sini. Masih semangat ya? Masih. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu dari adik-adik peserta Olimpiade final, Olimpiade dari KMSI. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena Ibu Gubernur Jawa Timur masih ada acara kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Beliau kirim salam semuanya untuk adik-adik dan mendoakan semuanya menang, semuanya juara. Setuju adik-adik? Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini di dalam suasana yang cerah di grand final kompetisi matematika, sains dan bahasa Inggris. Tentunya di sini bersama adik-adik yang sangat cerdas. Coba saya tanya, tadi mana adik-adik yang babak level keempat lomba bahasa Inggris, yang mana saja? Angkat tangan. Yang bahasa Inggris? Oh, di belakang ya. Yang matematika? Wih, mantap. Yang sains, ilmu pengetahuan, masya Allah, luar biasa. Saudara-saudaraku, di sini saya sangat bersyukur karena di tengah-tengah adik-adik yang pandai dan luar biasa yang ada di 11 provinsi di seluruh Indonesia dan yang ada di 28 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Dan yang ada di 54 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Saya sampai merinding ini, luar biasa, tepuk tangannya mana? Dan pesertanya kurang lebih 2.682 ya, Bapak Pembina ya. Ini sungguh kebanggaan buat saya, karena apa, sebagai seorang ibu, saya bangga kepada adik-adik yang dari SD, SMP sudah berani ikut lomba. Sudah menunjukkan kemampuannya, sudah berani tampil percaya diri jauh-jauh. Tadi saya lihat ada dari Tegal, mana tadi dari Tegal? Ada ya, dari Ngawi, dari Kupang, kan ada yang dari Kupang ya, dari Kupang dan Mataram ya Mas Yasin ya. Jadi selamat datang di Batu Jawa Timur, di kota wisata Batu, tepuk tangan. Saya doakan adik-adik ini nanti yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang insya Allah kedepannya adalah menjadi garda terdepan pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak hanya pandai dalam akademis, tapi tadi ada yang pandai non-akademis seperti Diara. Itu merupakan luar biasa, anak-anak yang luar biasa Bapak Ibu, dan mari kita bersyukur ada di generasi anak-anak yang pandai, yang smart, yang berani ikut lomba, dan yang pastinya nanti akan juara dan mendapatkan piala dari grand final Olimpiade kompetisi matematika, sains dan bahasa Inggris. Jadi di sini saya harap nanti ke depannya kita semua Bapak Ibu terus memberi arahan kepada anak-anaknya untuk giat belajar, dan setiap tahun KMSI akan terus mengadakan Olimpiade dan kompetisi